dari perjalanan Isra Mi'raj, mulai dari Isra sampai Mi'raj ki fulo di depak ke langit se nomor 2, terus sampai deki depak ke Sidratil Muntaha sampai depak ke Arasy, nikah di samping Allah Ta'ala menghibur ke Kanjeng Nabi karena tahun itu amul huzn, tahun kesedihan. Di samping itu tujuan besarnya adalah Allah Ta'ala amar dua kinah solat selemah waktu. Untuk kewajiban selain sami-sami masuk ke rukun Islam, mulai dari solat, zakat, pasah, Kanjeng Nabi ini tak perlu dipanggil ke Arasy. Kanjeng Nabi tak perlu dipanggil sampai depak ke di atas nah langit sekabeng ketok. Cukup pakun neng bumi wahyu eternaki sallallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi apa napa mun solat ni kamak pas Kanjeng Nabi perlu dipanggil sallallahu subhanahu wa ta'ala isabe ke tempat se paling tinggi. Nika benni keng Allah Ta'ala pas andi tempat ika di segi. Tapi sampean keinge Allah Ta'ala Kanjeng Nabi panggil ke tempat Allah Ta'ala, tidak. Allah Ta'ala laisa lahu makanun wala yataqayyad bizaman. Allah Ta'ala ini kata aku dalam tempat kita terikat dengan waktu. Anapa Kanjeng Nabi ma'ipanggil lah kak disah? Ini ke pertama karena ada saking pentingnya sholat. So nomor dua, Allah Ta'ala ingin menunjukkan katanku lebon sampean dan sekepin makhluk seberi dalam dunia nikah bahwa napa pole Kanjeng Nabi sandalah teten na Kanjeng Nabi ini kelebih mulje dan pembentan kulibun sampean dan sekepin alam sampean uning ketika Nabi Musa neng gunung Tursina panggil secara Allah subhanahu wa ta'ala ketika ngadepuh benih ke Allah ta'ala gak bisa kakobesan Allah ta'ala saya tanpa aki secara Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa ini ke ngadepuh napa debun Allah ta'ala ikhla' na'laik wahai Musa lepas sandal ban. Ketika Nabi Musa ngadepeh katande kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nika sandal pokok lepas. Nika pas sampai semangkin di pelajaran tata krama. Mun sampean aja bisa ke kiai, sandal lepas ki dijauhin enggak bisa. Sampean mun mikir, nah aku mau lepas sandal. Nika mun tu di ajaran Nabi Musa nika sandal Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghadap epakon lepas sandal ini ke bumi di gunung Sinai sementara Kanjeng Nabi ini ke Isra ke Mi'raj sampai depak ke Arasy ini ke tetena sandal Kanjeng Nabi ini kesan Allah subhanahu wa ta'ala tak epakon lepas ketika Kanjeng Nabi senaik sampai depak ke Arasy ini ke cak kasarah naik bendal bendal sandal. Lah ini ke Allah Ta'ala ingin menandakan, ingin membuktikan kataan kuluban sampian bahwa Kanjeng Nabi ini kenapa boleh evet ke Kanjeng Nabi sandalah tetenna Kanjeng Nabi ini kelebih mulia itu pembentan kuluban sampian. Bang kenapa sampian mangki banyak songkok selambang naklun Nabi kasa bukti bahwa sandalah Kanjeng Nabi ini kebik tunggu lagi so'on dari mulia nah. Lah ini ke Kanjeng Nabi berarti asolat marene ini karena inti sari dari Isra ini kekinikah ini kemuljaan saya bi Allah Ta'ala tanpa aki kalau bencara Allah Ta'ala Kanjeng Nabi ini ke yangka ini kan kemuljaan yangka ini ke setelah proses napa seampuna proses perjalanan Kanjeng Nabi benih dari pasar ke pasar ini benih dari god ke god ini sambian tempat duk-duk yang kira jalan ke disana. Sebanyak bi sampai ni praktek aki dari good tikungan nikah ngalai ke good tikungan nikah dari tempat permainan nikah ngalai ke tempat permainan selain mun karo pindah di situng pasar ke pasar selain di situng good ke good selain di situng permainan ke tempat permainan selain tak kira yangka sel Allah subhanahu wa ta'ala mun taro yangka dari kak dimah minal masjid ilal masjid Kanjeng Nabi ini kebeni pahkor sekor yangka bi Allah ta'ala paringi bukti. Ketika apa cara antara seteroyang kaya patengkiah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa beni dari pasar pelenggan ke pasar popo bah yang kak jadi menteroyang kak terjadi sampian pesemak ke masjid kulbuhu mu'allakun bil masajid
Tenanai ka selalu aku mantong ahubungan dan masjid. Di situ masjid masjid selain baru sen Allah Subhanahu wa taala yang ka ini. Karena ni kiki ibu ampun masuk ke langit sen nomor 2, semakin berdih masuk ke langit sen nomor 3. Ni ke kanjing Nabi sejak pon tak khulil kele kasah ruhan wa jasada. Bani amin teh mun sampean tak uning setedung ni kengki karena ni ketimbangan rusak tak menapa mimpin ni kata uning cek adep anda pada bak kalangi sekamang kua keng kawing senapa pun semangkin wallahu alam. Thumma qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Thumma sa'ida ila as-sama'i tsalitha fastaftaha jibril qila wa man hadha qala jibril qila wa man ma'aka qala muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna qila aw qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akh wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Kemudian malaikat jibril nika tentu nak kalau benda fakta kanjing Nabi ni kalangi napa ungke dek kalangi se seteros epon ingki langi se kapeng telok kemudian mintah ka engko ibu kae beng labang langi se peng telok. Namun ketika kak nanti periksa nih sarang penjaga malaikat penjaga malaikat penjaga neng langi se kapeng telok napa saya periksa nih pas saya rah singetuk pintu napa jawab nama malaikat Jibril napa malaikat Jibril kak ada bu ana. Hei, napa malaikat Jibril ketika tanya aki pasera? Napa jawab malaikat Jibril? Napa nyam malaikat Jibril tebutan kula sini? Punten. Napa? Terus aki ana Jibril. Lah nikah dari nikah neng ilmu komunikasi serang ulama nikah epontut pengajaran bahwa makruh hukumnya ketika ten kula ben sampean tanya aki lebih semakin HP teh telepon nomor anyar tak terdaftar tanya aki sera ten kula. Ini mah kita gula dan gula juga sini. Itu bingung orang saya tanya. Tapi termasuk komunikasi yang baik muncul dari pengajar nah malaikat Jibril ketika periksa ini serang penjaga nak langi mulai dari langi isi pertama gelak malaikat Jibril ini langsung memperkenalkan identitasnya tidak hanya sekedar ana tapi ana Jibril dan gula Jibril baru jelas ini kan phone nomor anyar saya rasa ambian dan gula serang kita dan gula dan gula pada dan gula juga ini kan. Mangkana dia ngucap dan gula mereka tak bingung terus aki sami serang saya borok aki buruk aki serang mereka Jibril dan gula bakar seumpaman sini kan. Baru ketika ampun ipaki aku serang pasera ajunan dan gula serang kanjing Nabi Muhammad ampun iutus ingki yang mana bisa kak dintong ireng masuk selamat datang ahlan wasahlan marhaban sini kan. Selamat datang retan sebagus pengganti dari nabi-nabi sebelum saya sangat bagus luar biasa ben sebagus orang saya datang masuk ke langit saya kebeng telok mana bilangi saya kebeng pertama ini kata bangki sekarang orang sepuna manusia termasuk orang sepuna kanjing Nabi juga Nabi Adam langit saya kebeng dua ibu itu bangki sekarang dua nabi Nabi Isa ibn Maryam sekarang Nabi Yahya bin Zakaria. Elangi saya kembali telok bukan tabang kisah orang Basera. Wani'mal maji ja'a wani'mal maji uja'a fa futiha lahuma falamma khalasa idhan huwa bi Yusuf wa ma'ahu nafarun min qawmihi fa sallama alaihi farda alaihi salam thumma qala marhaban bil akhi salih wal nabi salih wa da'a lahu bi khairin. Kemudian seampona ibu ke elabang maka malaikat Jibril sareng kanjeng Nabi kak nento masuk ketika ampon lepas dari pintu langit sekepeng telok ternyata tebangki sareng Nabi Yusuf ben Nabi Yusuf kanto asareng-sareng rombongan banyak dari kaum Nabi Yusuf seiman dek ke Nabi Yusuf sareng Allah Subhanahu wa taala kemudian ngolok salam ke Nabi Yusuf ben ejawab sareng Nabi Yusuf ben eparengi penghormatan selamat datang bil akhis soleh kalaban tretan sefokus wa nabi soleh ben nabi sefokus wa da'alahu bi khairin ben edu'aki kanjing Nabi ini ke edu'aki kalaban du'a sefokus wa idha huwa qad u'tiya syatrul hasan la syatrul husni wa fi riwayatin ahsanu ma khalaqallahu qad faddalan nasa bil husni kal qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib.
ternyata Nabi Yusuf seipangki sareng kanjeng Nabi ning elangi sekepeng telo gak dintoh nikah arupaki makhluk Allah Subhanahu wa taala ring lake sareng Allah Subhanahu wa taala nikah ampun eparing ni separuh kegentengan dari setuju makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan separuh kegentengan nikah ampun mampu untuk menyihir setuju orang bini sebeda nang Mesir pada waktu itu. Sampai orang bini cerita nang Al-Qur'an kasih saya ngetok napa? Ngetok kiri kinte tak gresah gara-gara nikah. Sampai ada bu mahada basyara in hada illa malakum karim. Nikah bani manusia nika, malaikat. Padahal manusia cuma san Allah Subhanahu wa taala iparingi separuh ketampanan. Cuma tiap pondok lama ketampan nama malaikat Nabi Yusuf nikah ma'al fitnah. Asareng kalaben fitnah daya tarik yang luar biasa sehingga banyak orang bini nikah tergila-gila. Bahkan semuanya orang bini sing ngatelak Nabi Yusuf ki enggak nikah. Pas atahannya seombang Nabi Kanjeng Nabi kata kenapa? Kanjeng Nabi ini ke al-jamal nafsuhu. Kanjeng Nabi ini ke benis namung separuh kegentengan tapi setujuh kegentengan kayak paling akibat kesampurnaan Kanjeng Nabi. Tapi apa maksudnya cerita nah kenapa berdering bini ini ke tergila-gila sampai ngetok tanah nggak tak keresah mana bingat telak lagi Nabi karena kegentengan Kanjeng Nabi nikah tidak berbarengan dengan fitnah akan tapi berbarengan dengan haibah. Ya Kanjeng Nabi ini kehaibah tinggi, wibawanya tinggi sehingga orang tinggal telak mulut Kanjeng Nabi ini kebeni cepok fitnah beni terpesona sehingga andi pikiran sengeras bangsa lain tidak akan tapi rasa takzim, rasa todus dan rasa takok Kanjeng Nabi ini dengan haibahnya dan karomana Kanjeng Nabi ini membuat Kanjeng Nabi ini ketampanannya ini karomah ketampanannya ini kehaibah ini diwet aki bahwa Allah Subhanahu wa taala kenapa apa yang kegentengan ke Nabi Yusuf ini yang lebih diutamakan dari setajir yang musahki tentunya selain Kanjeng Nabi perpentinglah kalqamari lailatal badri ala sa'iril kawakib akatiyah bulan ketika malam purnama sini kepadang ke bibik ini sampai mengalahkan setajir benda-benda langit selain sebedan yang ilangi ini kan. Qala man hadha ya Jibril qala akhuka Yusuf. Ketika Kanjeng Nabi mereka sini pasti enggak nentu malaikat Jibril mak je genteng makhluk Allah taala kan to. Kak dinto teretan ajunan Rasulullah asmanah Yusuf. Seesto nama Nabi napa dikaji dari segi nasab engki itu buat kita teretan kan to karena sami-sami Nabi. Karena situ Nabi benabi selain nikah dari segi nubuahnya yang setuju saudara. Cuma mana Nabi dari segi nasab nikah majadi Nabi Yusuf nikah majadi tapi majadi pon popon senika. Karena Nabi Yusuf nikah putra Nabi Yakub. Nabi Yakub nikah putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Sementara Kanjeng Nabi nikah saampona dari imbas nomor 12 Sayyidina Adnan sampai depak tak terhitung ke Nabi Ismail baru dari Nabi Ismail nikah bin Ibrahim. Tetapi sareng Nabi Yusuf nikah apangki ning emba Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim nikah rajinnya dua, sareng Siti Hajar nikah lahir Nabi Ismail, sareng Siti Sarah nikah lahir Nabi Nabi Ishak. Ishak nikah aku dan putra Yakub, Yakub aku dan putra Yusuf. Tapi sepopoh ini, sepopoh. Niki karena ngatasan niki majadi sini, majadi pon-pon sini. Itu buaki aku ka Yusuf niki karena sami-sami Nabi, satu Nabi dengan Nabi yang lain kisah teretanan sini. Summa sa'idul sama'ir rabi'ah kemudian malaikat Jibril nikah sareng Kanjeng Nabi nikah naik boleh beka langit saya kerempak fastaffaha Jibril maka kanjeng malaikat Jibril nikah minta untuk dibukakan pintu kila periksa ni boleh man hadza qala yubna bani ana tapi Jibril kila wa man ma'a qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kila wa qad ursila ilaihi qala na'am kila marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifat wa ni'mal maji'u ja'a. Kemudian sampona ipangki identitasnya orang sedatang nikah makhluk sedatang yaitu malaikat Jibril benda ipereksani pasai rasa asaran kikan tu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad ipereksani ampun yutus ingki ampun lastri yutus dipersilahkan masuk selamat datang wahai saudara wahai kentes sepaling fokus dari Nabi-Nabi sebelumah
ban sakus bagus makhluk saya datang. Fafutihalahuma, kemudian ibu kaki pintu. Falamma khalasa idan huwa bi Idris. Kemudian ketika ampun lepas dari pintu langit saya nomor 4 ni kata bangki serang Nabi Idris qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliya. Ternyata Nabi Idris nikah Nabi kedua selain Nabi Khidir dan Nabi ketiga selain Nabi Isa saya tak setuh. Sayangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Khidir saya sampai semakin nikah tak setuh. Nikah ampun sama Allah Subhanahu wa taala itu pada kini kenangan setengki fa sallama alaihi farad alaihi salam. Kanjing Nabi ini ngolok salam kemudian salam ijawab sareng Nabi Idris thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih thumma da'a lahu bi khairin. Kemudian dipersilahkan masuk diberikan sambutan yang hangat meriah marhaban selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh kemudian didoakan dengan doa yang baik thumma sa'ida ila sama'il khamisah kemudian keduanya nikah malaikat Jibril serangkan Nabi nikah naik dekka langit sekapeng lema fastaftaha Jibril minta untuk dibukakan pintu sami sareng pemeriksaan ning pintu langit sebelumnya epereksa ni qila man hadza fasaira qala Jibril qila waman ma'ak saira sareng ajunan qala Muhammadun sayyiduna Muhammad qila waqad ursila ilaihi qala na'am inki ampun yutus qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'ah. Selamat datang, semoga dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang saudara, selamat datang wahai pengganti sakus bagus tretan sakus bagus pengganti ban sakus bagus makhluk saya datang. Fa futihalahuma, ibuka pintu falamma khalasa, setelah lepas dari pintu langit sekeping lima fa idza huwa biharun. Ternyata ineng ilang sekbeng lema kanjing Nabi tabangki sareng Nabi Harun. Katipun apa kepada Nabi Harun? Wa nisfu lihyatihi bayda wa nisfuha sauda. Ternyata jenggun kontanah kong taun ning bahasa alus nikah. Jenggun Nabi Harun nikah separonah pote separonah tenang. Maksa nikah engki cerita naga alisa ketika sareng Nabi Musa, Nabi Harun nikah ternyata nikah pasrah kaum mah ketika Nabi Musa nikah panggil Allah Subhanahu wa taala kangkui atrakat nang nikah nang tursina nikah pas kaum mah nikah banyak napa banyak keluar atau ro ke Musa Samiri kemudian ketika datang Nabi Musa ternyata kaum mah ampun tak becek boleh kemudian tukah nikah tukah ke Nabi Harun sampai jenggu nikah engki fi riwayatin senika yastani sehingga cuma karena Nabi Musa ini ke mukjizat dan yastana nikah mungkin sampai nikah mungkin panas atau lain sebagainya wallahu alam cuma ada sebagian riwayatnya mengatakan etku nikah benih pas ikir cuma napa bentuk takriman di ilus ini gila karena mereka Arab nikah kemuliaan ini kena nikah dengan jenggu dengan Arab ini kemun jenggu sarosar sini bunga sini okay. Cuma karena Nabi Musa kekuatannya ada di tangan, pengaruh kekuatan mukjizat sahabat sama Allah Subhanahu wa taala yang yastana nikah. Nikah pas napa? Sampai pote sama Arona sini kan. Lanceng aja yang buka ni totaka bu tabribu tabribu ila surratihi min tuliha. Dari lancengnya sampai de pak ka pusalah Nabi napa Nabi Harun ni kan. Ki lanceng luar biasa. Wa haulahu atau wa haulu qaumun bani Israil sekitar Nabi Harun nikah bada napa bada kaum yaitu bani orang-orang bani Israil wa huwa yaqusu alaihim Nabi Harun nikah bercerita kenapa orang-orang bani Israil sebesar sekitar kita tentunya seiman ke Nabi Harun dan Nabi Musa fa sallama alaihi fa radda alaihi salam kemudian kanjing Nabi ngolok salam jawab salam sareng Nabi Harun thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih thumma da'alahu bi khairin dipersilahkan selamat datang saudara sebagus sesoleh dan Nabi soleh kemudian doa akhi kepada doa sebagus fa qala man hadha ya Jibril matur kanjing Nabi pasir kalian tu malaikat Jibril qala hadha ar-rajulul muhabbab fi qaumihi Harun ibn Imran kadin ta Rasulullah nikah orang-orang laki se dicintai di kalangan kaumnya asmanah Harun ibn Imran asampun ala sareka adin tos summa sa'ida ila sama'i sadisah kemudian kanjing Nabi ini kenaik pole deka langit se kapeng 6 sareng malaikat Jibril fastaftaha Jibril kemudian malaikat Jibril nika mengawali untuk dibukakan pintu qila man hadza pasaira sirabu qala Jibril engko de malaikat Jibril Jibril man hadza qala nam Jibril qila wa man ma'ak asarang pasir ajunan qala sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qila wa qad ursila ampun yutus ingki kinika Muhammad
Qala na'am inki. Qala qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u da'a. Sambutan-sambutan sik parengaki ini kesami ucapannya dengan sambutan-sambutan sik parengaki ning langi-langi di bebanna. Fa futiha lahumā, kemudian ibu ka pintu fa ja'ala yamurru bin nabi wa nabiyyin. Kemudian kanjing nabi ini keselama melintasi langit sekabeng nemu ka tabangki sareng nabi, tabangki sareng para anbiya banyak. Sika adin mah seasareng setung nabi atau parang asareng kelompon para anbiya nikah ma'ahumur rahab. Mereka ni ke andi kelompok rahtun ni ke mana bijak pun dengan Arab jamaah sejumlah ini tak lebih di samolo. Mungkin pada nabi anak mai terbukti an nabiin tak entah karena mungkin ki zaman bani Israel ni ke nabi ini kemudian memang situng ketika setung kaum nabi nabinya bahkan firiwayatin seteja dulu lah nabi Yusuf tanda tanda nabi Yusuf lawe wa ikhwatuhu hadis lawe wa ikhwatuhu sampun atau pun kasih Allah subhanahu wa taala yang kata di nabi seteja. Cuma nabi hanya sekedar nabi bukan utusan. Tapi sekarang kisah sareng nabi, tapi kisah sareng rombong para anbiya se kalempoti napa banyak-banyak golong na banyak makhluk banyak napa kaum ah. Wan nabi wan nabiyyin ma'humul qaum. Berarti tapi kiban nabi boleh se kaum lebih banyak boleh. Wan nabi wan nabiyyin laisa ma'hum ahad. Ternyata kan nabi tapi kiban nabi ben para anbiya banyak se tandi pengikut sama sekali. Berarti selama ada wah ratusan tahun ni kesobong orang nurok sama sekali. Thumma marra bi sawadin azim saddal ufuqa saddal ufuqa faqala man hadzal jama' qila Musa wa qaumuhu. Kemudian kanjing Nabi tamangki sarang situng kumpulan orang sebanyak dari banyak ni sampai menutupi ufuk garis ufuk lah garis horizon. Tek katela perbatasan langit dan bumi dari banyak orang sini kan. Dari banyak orang kemudian kanjeng Nabi matur mereksa nih ka malaikat Jibril. Pasal ada kan tu malaikat Jibril macam banyak orang kila Musa wa qaumuhu. Ternyata agak itu Nabi Musa sareng kaum mah banyak berarti pengikut Nabi Musa kan tu. Okay, karena ikan dua sareng Nabi Harun ini. Walakin irfa ra'sa tapi malaikat kanjeng Nabi tak sedih. Malaikat kanjeng Nabi napa ki? Mak pasti banyak deki tang kaum kalasain. Tak kuat senikah. Etrosaki sedang malaikat Jibril walakin irfa ra'sak fa idza huwa bisawadin azimin qad saddal ufuqa min dal janib wa min dal janib. Ternyata sedang malaikat Jibril kan Nabi epakon epakon ngulatih ke arah yang lain. Ternyata ni ke pas bodoh kumpulan orang selebih banyak pole si tidak hanya menutupi garis ufuk ni ke dari satu sisi tapi dari semua sisi ni ke setojo penuh. Sebelahnya penuh. Faqila lahu haula ummatuka. Itu buat kisah dengan mereka Jibril. Sekadis Rasulullah selebih banyak boleh saya sampai menutupi segala arah dan penjuru. Lekadisah ummat ajunan. Tetapi ini kemana lebih penting dan ummat Nabi Musa. Engki 1:4 sini kena. 1:4. Ini kan juga sahaja umat Nabi Musa ini ke 1 juta. Umat dengan jing Nabi ini kan 4 juta sini kena. Banyak haula ummatuka wa siwa haula 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum amin. Selain sekadis Rasulullah ni ke ummat ajunan bade petong polo ibu ni ke masuk swarga bighairi hisab kalaban tanpa hisab tapi langsung nyelono ke swarga sedaja. Allahumma ij'alna minhum amin. Falamma khalasa fa idza huwa bi Musa ibn Imran. Ternyata ketika lepas dari pintu langit saya nomor 6 nikah tapangki sareng Nabi Musa bin Imran. Saya Nabi Musa ini kita apa sifat? Rajulun Adam tiwal ka'annahu min rijali syanu'ah kathirus sya'ar. Law kana alihi komison lanafada sya'ruhu dunahuma. Tapangki sareng Nabi Musa sekadima Nabi Musa gantoh orang laki seberdana gantoh Adam. Napa Adam warna kulitnya nikah? Engki putih agak kemerah-merahan sini kemurmuh ya pun segi buruh ki munten kula ben sampean nika kan engki beni koning beni teneng ki sawu matang keng prabut cu anik soni kasa mun Nabi Musa nika Adam engki nika napa putih agak kemerah-merahan murmuh tengkih beliau nika. Bahkan tengkin nikah diumpamakan di zaman kanjeng Nabi penting aki kalaban orang laki dari golongan syanu'ah kila kan laki tengkih nikah
Saya kak dimah rambutnya nikah, rambut Nabi Musa nikah lebat. Napa pulun jam dengan beturah banyak. Laukan alhi komisol dan nafada syaruhu dunahuma. Cek sakingah nikah ngangkui kerampi rasukan dua. Ya, tena dari napa? Tak cuma rambut Nabi Musa nikah kerampi sedua nikah. Napa diterobos di rambut Nabi Musa nikah. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa farada alaihi salam. Kemudian kanjing Nabi ngolok salam, jawab salam kanjing Nabi serang Nabi Musa, thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih, thumma da'anahu bi khair. Kemudian panggil sambutan, doa ki kala doa sebagus wa qala pas ada bu Nabi Musa. Nek kantoni kesidan ku ben sampean patut bangga teti umat kanjing Nabi Muhammad. Nah pada bu Nabi Musa wa qala yaz'umun nasu anni akramu bani adama ala Allah min hadha, yani kanjeng Nabi, bal huwa akramu ala Allah minni. Tabuna Nabi Musa manusia kapi mengira bahwa sengko riyah apa aki anak poto Adam sepaling muljah muku Allah Ta'ala itu ben orang riyah itu kanjeng Nabi, tapi ternyata apa? Bal huwa akramu ala Allah minni. Akan tapi kenyataannya orang ria itu kanjeng Nabi serabuki buruh ni kelebih mulia itu ben sengko debuna Nabi Musa tak cukup kan kantoh falamma jawazahun Nabi sallallahu alaihi wasallam baka ketika kanjeng Nabi ni ke ampon anapa ampon alomampa ampon nyalep dari tempat Nabi Musa nikah, Nabi Musa nikah mular menangis apa faqilah faqila lahu ma yubkika qala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummati akthar mimman yadkhulul jannata min ummati. Engkau senangis sebab Nabi Musa polan ternyata beri nak kanak beri ghulaman itu bagi kantor ni nak kanak beri nikah yutus marina sengko tapi ternyata arya masuk swarga umat deh masuk swarga lebih banyak itu bentang umat semasuk swarga. Padahal nak kena beri sini. Itu bagi ulaman kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi memang akhir zaman sini. Kenapa akhirul anbiya wa khatamun nabiyyin. Kena kena beri yutus marana sengko. Pah ternyata umat masuk suara kebanyakan bentang umat. Ada yang kok saya, kenapa ki? Iri sini. Debuna Nabi, nama? Debuna Nabi Musa. Yaz'umu banu Israel anni akramu min Adam ala Allah. Wahada rajulun min bani Adam khalafani fi dunya wa ana fi ukhra. Bani Israel kapi mengira bahwa sengko debuna Nabi Musa lebih muljah etempeng lebih muljah anak poto Adam etempeng selain, tapi ternyata wahada rajulun bani Adam khalafani fi dunya wa ana fi ukhra. Ternyata ariyah reng laki kanjeng Nabi Muhammad ariyah orang semuljah seakan sengko nang alam dunia sementara engko lebak ke akhirat. Falau annahu fi nafsihi lam ubali walakin ma'ahu ummatuhu. Lah ini kan yang paling bangga dan kuleban sambian. Nah pada bunda Nabi Musa cek saking akaroh masuk suarga ke tibi makin mah masuk ada kok tak harap pas ini keng semasalah kesengko walakin ma'ahu ummatuh. Ternyata bani karo kanjing Nabi ke tibi ban ummat tapi ban ummat bah ngandang ban sengko di bunda Nabi Musa bah ngandang bentang umat. Jika sang yang kerana biri ke tibi, engkau tak peduli, lam ubali. Ada jika ada mawai. Yang kerana ternyata kelebihan sebarang kisah Allah subhanahu wa ta'ala benmat ummat. Beni namun kemuljaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa su'ida ila sama isa bi ahla. Ini kalangi seterakhir. Kemudian kanjeng Nabi sareng malaikat Jibril nikah naik polede ka langit sekapeng petto fastafah Jibril. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan pintu faqil. Ia tre pertanyaan man hada pasera qala Jibril engko Jibril qila wan ma'ak pasera sareng ajunan qala Muhammadun qila waqad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin fari'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'ah. Dipersilakan masuk, selamat datang. Semoga sir Allah subhanahu wa ta'ala paringi keberkatan umur sakus bakuse kenteh sakus bakuse tretan sakus bakuse sedeteng ampun datang. Fa futiha lahuma, kemudian buka labang. Fa idza an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim. Pertanyaan segi buruh, anapa nang langi senomor 6 nik ke kanjeng Nabi mata amareksa ni ke malaikat Jibril. Pasal ora orang enggak di malaikat Jibril. Nabi Musa tak amareksa ni kan kanjeng Nabi. Ana pas cek pon dol menika e paling uning karena kanjing Nabi ka Nabi Musa ni ka ampon uning
gambarannya sejak di langit se napa se kapeng 6 gambarannya nanti sifatih rajulun tawil adam kanahu ila akhiri kan nabi na uning kita tak menabi mereksa nih karena ampun pada aki uning enggak ada sareng malaikat jibril mulai dari kemperen-kemperen kompo umat ka disa. Ternyata langit sekapeng beto kan itu kanjing nabi tabangki sareng nabi Ibrahim al Khalil setitik kekasih Allah Subhanahu wa taala jalaza inda babil jannah sega di mana nabi Ibrahim nikah alongku isitin bangla bangas warga ala kursiin min zahab yattasih korseh sekorseh kadin toh putih dari emas musnidun dhahrahu atau musnadun dhahruhu ilal baitil ma'mur sekadima sambil napa asan menyandar punggung Nabi Ibrahim kadin toh deka dinding baitil ma'mur ma'ahu nafarun min qawmihi sekitarani kebanyak kaum Nabi Ibrahim saya mengelilingi Nabi Ibrahim. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kanjeng Nabi ngelok salam ke Nabi Ibrahim faradaahi salam ijawab salam kanjeng Nabi wa qala marhaban bil ibni salih. Lah Nabi Ibrahim ini kata adabu marhaban bil akhi salih tapi marhaban bil ibni salih. Selamat datang wahai anak yang soleh. Karena mungkin Nabi napa kanjeng Nabi ini ke kompo ya Nabi Ibrahim lebat Nabi Ismail, seturunan Arab. Mana bisa turunan nun Arab, seturunan dari Bani Israel, ki lebat Nabi Ishak, ke Nabi Yakub, ke Nabi Yusuf sini kan. Sebanyak nabi ini kemudian minti mina, ki Bani Israel. Makanya ketika akhir zaman ternyata tidak sesuai dengan harapan Bani Israel bahwa nabi akhir zaman bakal datang dari Nabi Israel, tapi ternyata datang dari Arab. Orang-orang Bani Israel Yahudi Bani Nasara kita tak iman senika. Benih keng tak uning jek lagar kini ke nabi. Keng karo polan ben kecewa senika. Polan yang diharapkan nabi si pekal datang akhir zaman ni ke dari keturunan Bani Israel, si dari Nabi Ishak ke baba, tapi ternyata dari Nabi Ismail ke baba, keturunan Arab. Itu buaki bilip ni soleh kalaban anak sepakus wa nabi soleh ban nabi sepakus thumma qalah mur ummataka. Kemudian pembunuh Nabi Ibrahim kakanjing Nabi soro ummat ba'an Muhammad kita nunggu ban sambian fal tukfir min ghirasil jannah pabanyak dari mentamanan swarga fa inna turbataha tayyibah wa arduha wasiah karena tanah swarga ni kebagus subur dan napa tanah ni ke luas faqala wa ma ghirasil jannah kan nabi matur kenapa mentamanan swarga seusaha pabanyak bi umat dan kulah bi umat amtina wahai nabi Ibrahim faqala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata mentamenan swarga haula nika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dadi nabi taro banyak panin ku aku ning swarga ki banyak alam dunya kalaban debu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilam sing riwayat itu baki wa fi riwayatin aqri ummataka minni salam. Pada Pak Aki ka ummatah wahai Nabi Ibrahim wahai Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tang salam pada Pak wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azabatul ma pada Pak bahwa swarga riyah tanah subur bekus aingah nikah tawar nyaman wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar dan mentamanna swarga riyah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa indahu qawmun julus bidul wujuh amtharul qaratis wa qawmun fi alwanhim syai'un. Ternyata sekitar Nabi Ibrahim nikah ada dua kelompok kaum, kelompok manusia sekadim dari dua kelompok ini kepada situng kelompok seraina nikah mukanya ini keputih luar biasa seperti kertas dan kelompok kaum yang lain ternyata kibade bercakan warna-warna yang lain sebeda napa emu kana nika faqama haula illadina fi alwanihim syai'un. Ternyata ureng kaum se muana nika banyak bercakan bernah selain se tak murni mulus pote nika cekeh berdiri fadakhulu nahron faghtasalu fihi. Ternyata masuk ke sungai pas mandi fakhraju wa qad khalas min anwanihim syai'un. Ternyata lah setelah mandi ni kebercakan-bercakan ni kemulai mengurang tetilak ngantang bersih ke ni sekoni thumma dakhalu nahron faghtasalu fihi fakhraju wa qad khalas min anwanihim syai'un. Untuk kali keduanya masuk pole ke sungai mandi ternyata lah setelah mandi nomor 2 ni kah cun bersihan pole keng ki ibadah bakun senika ki ibadah bercakan warna selain thumma dakhalu nahron thalithan kemudian masuk ke sungai pole nomor 3 faghtasalu fihi wa qad khalasat alwanuhum. Ternyata alas terman di nomor 3 sungai nikah
bernan ini ke paspote sami sarang kelompok sitong nasi tak manabi mandini ka langsung pote fasorat mi telah luani ashabihim ternyata pas pada bersipote bulus ka disah faja'u fajala suhil ashabihim ternyata alas termandi karena ampun bersih ni ka agabung pole ke kancana sudah berbersih setuju pote ka disah faqala ya Jibril semakin kanjeng nabi matur man ha'ula albidun wujuhi pasera kak disongreng se rai napote mulus kak disongreng ke Jibril waman haula illa dina fi alwanihim syai'un ben pasera ureng se rai na kak disaki ibadah bercakan warna-warna selain se tak mulus kak disa se mulus se untuk mulus manabi mandi sampai telok kalih nah pada guna malaikat Jibril oh, pertanyaan berikutnya wa ma hadhil anhar allati dakhaluha faghtasalu fiha ben songai se mereka mandi ke senapa faqala amma haula albiidul wujuh manabi ureng serai nah kak bisa pote bersih Rasulullah faqaumun lam yalbisu imanahum bizulmin kak bisa ureng kelompok manusia si keimanan ini ketak epor campur kelebon kezaliman tapi iman murni iman sebagus iman seillahi ta'ala tak andi kezaliman sama sekali wa amma haula illadina fi alwanihim syai'un adapun ureng serai nah nikah banyak bercakan bernasih lain kak disa faqawmun khalatu amalan soliha wa akhara sayyia kak disa kaum sekalakuan ini kaya percampur antara kelakuan bagus kelakuan juba ring iman keng maksiat senika fatabu fataballahu alaihim ternyata alas atau pas atobat pas di Allah Ta'ala iparingi tobat ibarah siki buru kak disa arba'aki iktibas dari ribun Allah Ta'ala ning surah at-taubah ayat 1-2 Allah Ta'ala adabu wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan saliha wa akhara sayyia asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim wa amma hadihil anhar adapun sungai ini ke Rasulullah saya telok ini kah mandi pertama, mandi kedua, mandi ketiga baru bersih sungai ini apaan? Fa'awaluha rahmatullah sungai saya pertama ini ke sungai tempat rahmat Allah Ta'ala wathani ni'matullah sungai tempat ni'mat Allah Ta'ala wathalif saqahum rabbuhum syaraban tahura sungai saya tempat kak dintoh arapa aki tempat saya sedia aki Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kunyini nih orang-orang saya becerah kak disah kalaban inuman saya tahuran secih ternyata aki bersih wakilah hada makanuk wa makanu ummatika kak dinto Rasulullah sungai setelah kak disah tempat ajunan ben tempat ummat ajunan Allahumma ja'alna minhum amin wa idha huwa bi ummatihi syatrain ternyata kanjeng Nabi ini kapas ngatela ummat Nabi Ibrahim nikah napa bodi dua bernah senika syatrun alaihim thiyabun kannahumul qaratis situng bagian nikah kalampinan nikah bersih akadnya kertas wa syatrun alaihim thiyabun ramat kemudian kelompok yang lain nikah bada bernah rasok na nikah kelabuh abu-abu fadakhala albaytal ma'mur kemudian kanjeng Nabi nikah masuk ke baytal ma'mur wa dakhala ma'ahul ladhina alaihim thiyabul bidu kemudian nyireng kaji Nabi masuk ke Baitul Ma'mur kan terus ke adimah Nabi Ibrahim bersandar ke gedung Baitul Ma'mur ureng sekaum sik rasok nah ni ke ngangkui kelampi pote se mulus akati kertah kan terus nyireng masuk sementara wahujibal akhurun alladina alaihi muthiyabur ramad sementara kaum se rasok nah ni ke bernan kelampi nah ni ke napa abu-abu ni ke tek perengaki hum ala khairin mereka sekus bekuh ni ke masuk bagi orang bagus fasolla wa man ma'ahu minal mu'minin fil baitil ma'mur kemudian kanjeng Nabi asolat asarang orang-orang sikelak nang baitil ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'udun ilaihi la yawmil qiyamah ternyata baitil ma'mur ni kebun areh pasuh petong pola ibu malaikat sekadin ma benareh ni kakak teh lekan sepetong pola ibu benareh ni kepetong pola ibu selain pola laku senika lekan sepetong pola ibu semasuk mangken ni ketak masuk pola berarti dari banyak malaikat semasuk kan baitul ma'mur sampai ke hari kiamat wa annahu bihidail ka'bah baitul ma'mur nikah ning elangi sekebeng betok nikah loros ben ka'bah kababa la kharra minhu hajarun la kharra 'alaiha akhir ma 'alaihim cek saking dari baitul ma'mur nikah begeger betok nikah yak tenah bekal depak loros ka napa ke ka'bah sebeda ning ibumi ning baitul haram ka di sa'i Mekah nikah loros
Berarti mana bi Ka'bah sebenarnya Mekah kesah kiblatu ahli dunia, mana bi Baitul Ma'mur sedang langit sekarang betok ni ke kiblatu ahli sama kiblat makhluk Allah Taala malaikat dan selain sebenarnya langit. Wa fi riwayatin annahu aidan alaihi al-an yathalathah al-mutaqaddimah fa akhadha al-labana fa sawwa Jibril fi'lahu kama taqaddama. Ilmu situ riwayat nang Baitul Ma'mur kanto kanjing Nabi iya toreh telo te bedo sempon kaada kali sah seesena susu khomer aing fi riwayatin susu khomer sarang matuh kanjing Nabi ternyata muntul se susu fa sawwa Jibril fi'lahu kama taqaddama. Kemudian malaikat Jibril nikah apun deraki de katindak na kanjing Nabi polan muntut napa bedo se ese susu kalaben keterangan sampunnya de ki berarti akhdal fitrah kanjing Nabi ini kemuntut se fitrah se suci cek se ngala aing ya pun segenda ya te umur kanjing Nabi ini kebanyak se karam cek se ngala khomer ki umur kanjing Nabi ini kebu mabuan se aja sini. Wa qala kama fi riwayatin hadhihi al-fitrah kini ka sesekeh allati anta 'alaiha sikadi ba'ajunan sifatnya sikadi tu Rasulullah fitrah wa ummatuka ummat ajunan boleh. Summa rafa'a ila sidratil muntaha kemudian kemudian ki kanjeng Nabi ini kah sareng malaikat Jibril nikah naik de ka sidratil muntaha. Wa ilaiha yantahi ma ya'ru min al-ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqu fayubadu minha. Sidratul muntaha nika mana bisa dikatakan dengan bahasa semakin ruang hampa karena sidratul muntaha ni ke tempat berhentinya pereng si unta lagi dari babak atas depak sidratul muntaha ni ke diam sekarang ditujukan tempat diam mah pereng si ke di atas ke sidratul muntaha ditahan ruang hampa ken kantoh. Jadi ning sidratul muntaha ni gaya gravitasi sudah tidak ada. Perang si lempar di bawah cekak ken kantoh ditahan, perang si ke di atas tahan ning sidratul muntaha ni kan. Wa idza hiya syajaratun napa sidratul muntaha ni kak pungkaan yakhruju min asliha anharun. Sika dimah dari pungkela kak pungkaan si itu buah sidratul muntaha ni kah keluar beberapa sungai. Sika dimah sungai ni kah min ma'in ghairi asin. Dari sungai seaing ini kata oba selamanya wa anharun min laban situng sungai aing se jernih bening luar biasa tak oba ban situng sungai pole min labanin dari susu lam yataghayyar ta'muh se tak bakal baru ini kah wa anharun min khamratin min khamrin ladatin lisyaribin ban situng sungai selain pole nikah dari akili napa khamr selezat kangkui orang-orang seminum anharun min asalin musaffa ben situng sungai pole nikah akili napa matuh se jernih yasiru raqi fi dhilliha sam'ina aman ibe ben sidratil muntaha sarpa kapungkaan kan tuh manabi orang pak numpak acelen ibe ben kapungkaan ka lim tuh nikah bekal acelen selanceng 70 tahun la yaqta'uha tak bekal tembus 70 tahun padahal perjalanan di Indonesia coba tengah ke Mekah ini kadang mung setahun itu pun aja dan sokoh nikah kutun rogi pak numpak petong puluh tahun tak tembus dari bawah-bawah nau ngasih drotil muntaha nikah ki bayangkan seperti apa besarnya wa idha nabukuha mitlu kilali hajar ternyata buanah dari sidratil muntaha nikah padah ban okornah kolanah kaum hajar bayangkan kullah setungkullah sampai lah uning dua kullah padahal kita tahu itu buah kilal jama' dari kullah sejurah aja berarti ibu nanika wa idha warokuha ka'adhanil fiyalah ternyata ada una sidratil muntaha nikah lebar pada ban napa pada ban kopinga kece takadil warokoh tukoti hadihil ummah ini beni lebar bentuknya bentuknya mana bi untuk lebar cek sake etotop aki ke manusia sealam tunyah situng daun ni kebisa nutupi ke sekapin umat wa fi riwayatin al waraqa minha tadhilul khalaik ilm situng riwayat ingki situng daun ni kebisa anaung sekapin makhluk bani karo manusia ala kulli waraqatin fiha malakun setiap daun sebeda nikah beda malaikat fa ghashiha alwanun ternyata daun nikah diselimuti warna la yudra ma hiya seta epangki bernanika bernanapa falamma ghashiha min amrillah ma ghashiha taghayyarat ketika daun nikah itapok sentuh bi bernah se menyelimuti
bernasib tung untuh kalaban perintah Allah Ta'ala au ba kalaban bernasib enggak kini ka bernasib lain untuh boleh au ba kalaban bernasib lain tiba nikah bukan hanya sekedar satu warna tapi aba-aba karena diselimuti dengan warna se bedeneng sekitar. Jadi warnanya tidak hanya sekedar satu warna hijau misalnya melekat ni daun nikah tapi ning sekitar nikah banyak. Setiap kali bernah nikah sebanyak nikah nyentuh au ba kalaban bernah. Tentunya kalau berkekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zuburjuda. Dalam satu riwayat nikah benih namun au ba bernah tapi daun atau bisa au ba menjadi batu yakut juga bisa menjadi batu zuburjud semacam batu akik enggak bisa. Fama yusati ahadun ayyan ataha min husniha tada seorang pun sebisa nyifati pekusa kak pungkaan nikah ben setuju esra daun ben selain dari saking pekusa niki kelak kesa hanya sekedar perumpamaan li takribi dhihn maratan kuliban sampean bisa mikir lebih semak boleh seestonangku nikah tak bisa esifati fiha firashun min zahab. Ilim kak pungkan kak disoh, ilim kak limpungan kak lintu beda, kenapa? Beda ranjang-ranjang bernama kasur segenaan saya buat dari zahab, dari emas. Wa idha fi asliha arba'atu anhar. Ternyata pungkilah kak pungkan sidratil muntaha kak lintu beda empat sungai. Nahroni batinan, dua sungai ini kak sifatnya idalim. Wa nahroni bahiron, ben dua sungai ini kak akili ini keluar. Batinani wa bahiron. Faqala ma hadhihi al-anhar? Naam sungai napa ni wahai malaikat Jibril ibn kanjeng Nabi? Faqala ammal batinan fa nahrani fil jannah. Sedua sungai se akili dalam ka'rin tu Rasulullah nika dua sungai se badan eswarka. Wa ammal zahirani anapun dua sungai se beda ilwar nikah fan nil wal furat. Nikah sungai Nil sebeda Mesir semangken wal furat ber sungai Efrat. Wa fi riwayatin annahu ra'a Jibril 'inda Sidrati wa lahu 600 janahin kullu janahin atau kullu janahin minha qad sadda al-ufuqa yatanakaru min ajnihatihi at-tahawila atau at-tahawilu ad-dur wal yaqut mimma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Lening ikak bintoh ning Sidratil Muntaha ni kirim setung riwayat itu waki bahwa kanjeng Nabi ningaleh malaikat Jibril dengan ropah sesaungkuna ropanah malaikat Jibril yang sebenarnya akan tipun apa kantoni ke itu waki malaikat Jibril ni ke aku 2600 lembang sekak di masa pen lembang ni ke bisa nutupi ufuk bisa nutupi ni ke garis ufuk ni. Ya tanah taruh min ajni hatihi at-tahawil sekak dimah dari masing-masing lembeng oleh kajibli senematos nikah mengeluarkan, menebarkan kebingungan serta uning orang sekak dimah kata Arafah aki ad-dur wal yakut mutiara dan batu yakut mimma la ya'lamuhu illallahu ta'ala hal kak dim tak istonah sesubung uning hakikatnya napa nikah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa akhoda alal kawthar kemudian kanjing Nabi nikah masuk katalah ke kawthar masuk ke dalam kawthar hatta dakhala jannah sampai masuk ke surga. Fa idza fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ternyata surga nikah banyak kenikmatan si tak bisa dibayangkan kalau ben pandang na orang tak bisa dibayangkan kalau ben napa kalau ben tak bisa kedengaki kalau ben pendengar na orang ben tak bisa dipikirkan kalau ben napa kalau ben pikir na orang. Faro'a ala babiha maktuban as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi tamaniyata asyar. Ini kebisambian cara penulisan kitabnya. Faro'a ala babiha maktuban titik dua tanda kutip tanda baca as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi tamaniyata asyar. Nah apa artinya? Ternyata kanjeng Nabi ibang labang suarga nikah ngatelak bacaan ni ngale bacaan sesikik buruh seartinya manabi orang asadaka situng sedekah beli senah 10 kali lipat manabi mautang sekali mautang nikah langsung oleh sama apa beli belas lipatan tetapi banyakan kencerna orang mautang berasadaka. Faqala ya Jibril ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Mereka Jibril mak bisa orang napa orang mautang kencerna lebih banyak tempeng dan asadaka. Padahal mau tanya kiki mabeli apa le? Mun sedako nikah majanan cuma-cuma. Nikah tak usah mabeli. Nah pada bunuh mereka Jibril. Qala li annasa ilis alu wa indahu syai'un wal mustaqridu la yistaqridu illa min hajatin. Polana Rasulullah mun orang minta nikah. Mun orang minta
ni kebisa saja ni keminta iparing sedekah bi orang padahal aban tibi ki andi. Mungkin ini kebanyak fenomena mungkin ini kebanyak orang yang minta ternyata harta kekayaannya melimpah sokin bereng seabri. Mana bi orang si autang kata Rasulullah tak kira autang kecuali keng latak andi sama sekali baru autang. Mungkin mula orang bi autangan kencirnya lebih banyak itu bang ben orang orang asadaka. Fasaroh kemudian kanjeng Nabi mius pole faidah huwa bi anhar. Ternyata kanjeng Nabi tabangki sarang sungai min labadin dari susu lam yataghayyar ta'muhu se naparasna tak bekal auba tak basi wa anharun min khamril ladatin lisharibin ban tabangki ban sungai selain pole se akili khamr se lazat selezat kang ku orang-orang sing minum wa anharun min asalin musaffa ban setung sungai dari napa dari berimatuh sepurning sesubung sisa-sisa kelap kapen ban selain nika. Wa idza fiha janabidul lu'lu ternyata nang eswarga nika banyak kubah seterdiri dari mutiara. Wa idza rummanuha kadila ternyata rummana napa teli mana swarga nika pada ban tembah tung napa situng rumman pada ban tembah nika raja pada ban ember kalsa. Wa fi riwayatin fa idza fiha rummanun kaannahu juludul ibil al muqtabah. Idin situng riwayat selain ternyata rum swarga nika di mana bani namung pada ban tembah tapi pada ban napa pada ban kolen unta sampun yeseh de limangki sebesar unta wa iba bi tayriha kalbakhati adapun untuk manun burung-burung yang terdapat di surga ni ka kalbakhati agati unta faqala Abu Bakar ya Rasulullah sedan Abu Bakar nikah riwayat selain ki bani-bani matur nang surga nikah riwayat selain Sayyidina Abu Bakar nikah matur ka Rasulullah wahai Rasulullah innaha lanaimah setuju saya sifat lagi ajunan yang suar kegelak nikah arup lagi nikmat secek sayna kola akal tuha an'ama minha demun kanjeng Nabi engko wahai Sayyidina Abu Bakar nikah ada lebihan selebih nikmat pola itu yang bengben saya cerita gigi huruf wa anni la arju antakula minha ben engko ngarep ka Allah subhanahu wa ta'ala maklai ben bisa ngakan bisa ada bareng saya ada bi engko ning suarga luar biasa Sayyidina Abu Bakar nikah ورأى نهر الكوثر على حافتيه قباب الدر المجوف. Kemudian kanjeng Nabi ini kecukan nih ngaleh sungai Kauthar, telah ke Kauthar saya kak lima ikir tengkir Kauthar kak itu banyak kubah, banyak napa banyak cek sengaja semangkin tenda-tenda kerucut kak disa saya terbuat dari mutiara yang sudah dilubangi. Wa idatinuhu miskun ternyata cenut ya telah ke Kauthar atau misik. Azfar sesalat ro'om thumma urudun alaihin nar kemudian saampona dari swarga kanjing Nabi ke antoh teru'un dengan neraka ya teraki kenapa efek tekan neraka berlipah masuk ke dalam fa'idha fiha ghadabullahi wa zajruhu wal'iyadu billah nas'urullah al'afu wal'afiyah ternyata ini neraka ini penuh kalaban tuhkan Allah Ta'ala penuh kalaban pelajaran se membuat orang nikah efek jira penuh kalaban nikmah penuh kalaban kenapa boleh dari Allah subhanahu wa ta'ala lau turiha fiha al-hijara wal-habidu la akalatha dari saking ganas neraka ini kecil saking betoh ben sebisa yang telaki la akalatha ya kena ikakan ipalobar sini fa'idha fiha qawmun yakulun al-jif ternyata wal-iyadubillah neraka ini kanjeng Nabi ini ngalih kaum sekelompok manusia ini akan betang faqala man haula ya jibril pasera orang sing akan betang neraka kan sewalah malaikat jibril qala haula alladziina yaakuluna luhuman nas ka disa rasulullah dulu kan jibril orang sing akan daging manusia napa ada orang daging manusia arasanan orang lain wara malikan khazinan nar ben kanjing nabi ini kecukan ni ngale malaikat malik sekadi malaikat malik antoh penjaga napa penjaga neraka fa idza huwa rajulun abis ternyata malaikat malik nikah orang laki se leko seng merseng sini kan tak ke mana senyum sama sekali sini mereka napa malaikat malik ni ke riwayat aki se napa se asenyum ni karena mung ketika rasulullah dilahirkan malaikat malik ni ke waktu kini ke asenyum sini kan selain kini tak pernah senyum abis sini ke merseng mulu sini kan kini ke malaikat malik khazinan nar yu'rafu al-ghadu fi wajhi sekali mah erain ini keampun sudah napa ada kerutan-kerutan napa kebuntuan dan ketukaan
Fabada'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam, kemudian sedang kanjeng Nabi yoloki salam. Ida ulama ni keberi keterangan. Napa kanjeng Nabi olok salam? Ni ke kangkui nula, napa maklai kanjeng Nabi tak nak kok. Ini coba. Ada remau orang ni mulai yoloki salam sini. Wa fi riwayat tin riwayat selain ni ke beda malaikat nak Malik sing olok salam pertama kali. Cuma keterangan lebih lanjut ida ulama ni ke. Kanjeng Nabi olok salam, summa ughliqatin naru dunahu. Kemudian pas napa male napa neraka nikah dong labang itu top di luar. Tapi kan Nabi tak masuk ilmu, cuma melihat pandangan neraka seperti apa sadisnya di luar pas itu top. Lah sedekah dintoh kanjeng Nabi bekal naik ke Sidrotil Muntaha sebekal etersaki sareng Ustaz Fathul Qorib akhiran minni ihdinas siratal mustaqim wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.